tripnya ke Bali di invite sama pihak Grand Nikko Bali. Kebetulan kira-kira 2,5 tahun yang lalu aku pertama kali datang ke lokasi ini. Ada satu pohon ya, itu pohonnya udah favorit dari hampir 3 tahun yang lalu aku kesini. Jadi pohon itu kayaknya kena badai, kena petir ya. Pohon itu sampai terbaring, tapi dia tetap hidup. Dan pohon itu menjadi objek utamanya, di mana ya, dari warga negara asing, dari China, dari Japan, datang khusus untuk foto prewedding di pohon itu. Nah itu favorit permission aku. Banyak foto aku buat di situ. Kendala hampir nggak ada ya sebenarnya, kendala besar nggak ada. Cuman masalah kita kan biasanya motret landscape itu headroomnya, sky-nya itu kan lebar ya. Kebeneran pada saat sunset dan sunrise itu awannya nggak banyak, itu anginnya besar, awannya nggak banyak, jadi headroomnya rata-rata di framing di sini aku kecilin, itu lebih banyak ke objeknya itu sendiri, foregroundnya sendiri. Tapi karena foregroundnya menarik, no problem ya kalau.